gabungan yang tidak hanya dari Reskrim saja, tetapi juga ada dari Sabara, Bimas, Lalu Lintas, dan sebagainya. Yang kita rilis hari ini adalah kegiatan selama satu bulan, yaitu sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus 2019. Kita melakukan kegiatan-kegiatan melalui kegiatan patroli, kemudian kegiatan-kegiatan razia dan sebagainya. Nah, dari hasil kegiatan tersebut, kita berhasil mengamankan di sini tersangka sebanyak 243 orang, kemudian ada 210 barang bukti, dan juga karena mereka melawan yang lain sebagainya, ada 4 orang yang kita tindak secara tegas dan terukur terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dalam hal ini langkah-langkah yang dilakukan itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan rutin kepolisian, kemudian yang kedua dengan operasi kepolisian, dan yang ketiga itu adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, hari ini kita merilis daripada hasil kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan yang dilakukan oleh jajaran, baik itu oleh Polda Metro Jaya, kemudian juga oleh jajaran Polres-Polres.